Memanasnya konflik antara Nikita Mirzani dan Rasman Arief Nasution dalam kasus yang melibatkan nama Laura Mezzani alias Loli kini menarik perhatian publik, terutama setelah munculnya komentar dari salah satu pengacara tersohor, Hotman Paris Hutapea. Dalam situasi yang semakin memanas ini, Hotman yang dikenal sebagai seteru Rasman memberikan saran kepada Nikita untuk tetap fokus pada laporannya dan tidak terjebak dalam drama yang berlarut-larut. Keterlibatan Hotman Paris bukan hanya menambah bumbu pada konflik yang ada, tetapi juga membawa sorotan baru terhadap kasus tersebut. Dikenal dengan gaya flamboyannya dan keberaniannya dalam berargumen, Hotman menegaskan bahwa Nikita perlu mengalihkan perhatian dari provokasi yang mungkin dilakukan oleh Rasman. Ia mengingatkan agar Nikita tetap konsisten dalam menegakkan kebenaran dan memperjuangkan hak-haknya di jalur hukum. Harusnya Nikita itu fokus ke arah apakah ada hubungan dengan anak di bawah umur. Karena itu ancaman hukumannya tinggi. Ya. Ketika itu harusnya fokus ke sana. Lebih gampang pembuktiannya daripada tuduhan cuma 4 tahun. Di bawah umur 15 tahun. Dari awal saya udah bilang sama melalui medsos itu, fokus ke sana. Itu. Saya nggak tahu apakah gampang dibuktikan atau tidak. Saya kira nggak begitu susah kan. Itu fokus ke sana. Walaupun mau sama mau, karena sudah pernah datang ke Kopi Joni begitu. Ada cewek datang ke saya umur 14. Pas jam 11 siang, pas saya mau pulang dia nangis-nangis. Ternyata dia udah di 17 kali. Sama kakak pembimbing pramuka. Waktu di pertama, pura-pura dikasih tangannya begini. Sehingga seolah-olah mau sama mau. Setiap mau awas akan gua viralkan ini video. Dan kebetulan bapak si korban itu anak kapal, pulang sekali 6 bulan, ibunya juga kerja serabutan. Waktu itu polisi sempat gak mau, karena dibilang mau sama mau. Saya bilang masukin anak di bawah umur, karena 9 tahun. Makanya intinya, visum kan tidak langsung menyebutkan siapa pelaku. Visum tidak menunjuk siapa pelaku. Makanya harus ada pembuktian, terutama hubungan intim itu loh. Ada enggak di bawah umur? Itu mah sudah kena. Itu kena 9 tahun loh ancamannya. 15 tahun. Kalau cuma 4 tahun. Itu harusnya difokus ke sana. Kalau itu kena udah dapat langsung. Ya kita enggak tahu hasil gelar perkara. Kita enggak tahu. Tapi kalau melihat arahnya sih kayaknya itu bakal naik ke penyidikan. Dan kedua, dalam memilih pengacara, pakailah pengacara yang tidak dihujat masyarakat. Karena itu akan memperberat kasusmu. Pakai pengacara yang tidak dihujat masyarakat. Ya. Pakai kayak gua walaupun jago dansa tapi dicintain ibu-ibu gitu loh. Kalau saya feeling saya dalam waktu dekat akan naik ke penyidikan itu. Bakal ada tersangka dalam waktu dekat. Karena jangan lupa opini publik sangat mempengaruhi. Kalau terlalu banyak menghujat, polisi pun akan terpengaruh. Pengaruh dari luar itu besar. Ya, jadi pakailah pengacara yang tidak dihujat oleh orang. Itu saran saya. Minggu depan kelar ya. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur, ya, di dalam rumah, pos-poskanlah bersendau gurau dengan keluargamu, pos-poskanlah kau joget-joget, Gea, lo kasih gue TikTok Universe nggak, Gea? Teruntuk ya, Fadel. Kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan, ya. Ini adalah minggu terakhir elu merasakan tidur di atas kasur lu yang banyak cikungunyahnya itu, ya. Kau nikmatilah minggu-minggu terakhir kau joget-joget
itu bersama keluarga lu. Karena minggu depan hidupmu akan berubah. Semua ada konsekuensinya. Semua ada hukumannya. Perseteruan panas antara dua pengacara, Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arief Nasution, masih bergulir panas hingga detik ini. Seperti diketahui, Rasman Arief Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea. Alih-alih pasrah, Rasman justru semakin kukuh dan percaya diri meski telah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Rasman bahkan menyebut bahwa dirinya tidak akan dijerat hukum apa-apa atas laporan Hotman. Karena anggapan yang menyebut bukti-bukti dari Hotman tidak cukup kuat merupakan perkataan dari para ahli-ahli bidang tersebut. Lantas, seperti apa reaksi Hotman atas pernyataan Rasman tersebut? Rasman, jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Semua orang udah tahu dia lah. Dia kemarin juga dilaporkan Nikmir ke Polda terkait menyebarkan hasil USD data pribadi Laura seperti apa? Udah deh, saya nggak mau nanggapin itu. Nggak mau nanggapin itu. Yang jelas, halo Rasman, kau jadi masih tersangka di Kejaksaan, Kejati DKI. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Mudah-mudahan. Itu yang saya harapkan dalam waktu dekat. Ya. Mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa segera di pengadilan negeri. Mudah-mudahan kasusnya segera limpah. Sudah ada lihat aja. Jadi no comment. Sudah pokoknya lihat aja dalam waktu dekat, ya. Yang besar mulut tuh dia apa saya? Dia mengatakan abang. Nah, dia yang besar mulut. Tadinya bilang Rasman bentar lagi baju oranye, iya kan? Evi dan lain-lain. Yang besar mulut itu dia, bukan saya. Saya fighter. Saya bertahan membela diri saya, tapi saya maju. Justru sekarang dia aneh tuh kalimatnya kan? Dia bilang, dia bangun tidur, Rasman bayangin saya. Ngapain saya bayangin muka dia, jelek begitu. Masih banyak yang harus saya bayangin, anak saya, istri saya. Saya berbahagia sekali, anak saya sudah 2 dokter, mereka ngurusi saya, keluarga saya ada bidan, ada kepala dinas, ada pengusaha. Kita mana-mana aja. Justru dia sekarang bilang, saya nggak peduli, mau 1 hari juga nggak masalah. Iya kan, ada. Terus, terserah. Ya, kalau bisa segera diproses kejaksaan, kan begitu. Udah nggak percaya diri lagi kok dia. Kenapa? Karena nggak bisa diatur-atur hukum ini, bos. Mungkin kau dulu mengira saya ini, memang saya orang kampung, tapi kerja saya bukan kampungan. Nah, saya nggak pernah bilang saya orang kota, saya orang kampung. Tapi saya berjuang di Jakarta ini insya Allah dengan modal, kemampuan, kejujuran, dan saya juga punya orang yang bisa mendalami hukum. Jadi, untuk itu balikkan saja ke Hotman. Hotman itulah yang harusnya malu karena berkuar-kuar. Justru kalau saya sudah nantangin kemana-mana. Mana ada orang bilang, gua datang tantangin. Enggak berani. Saya bilang, kalau saya undang dia datang, saya akan layani dia. Tapi cobalah bilang ke saya, dari dia, saya undang Rasman, saya pasti datang. Bukan saya menyerang pribadi Sarah, bukan. Nah, cuma mereka namanya biasalah media kan. Jadi ini sekali lagi saya katakan bahwa urusan ini selesai saya dengan Hotman, maka Kim harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Saya merasa diadu domba. Ya kan? Ah, Hotman yang ngomong. Ah, Rasman itu mengkambing hitamkan. Jadi terserah dia. Bagi saya sekarang Iklim Hakim harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, jadi saya minta kalian
datangi, kejar dia, termasuk Donggowi. Jangan sembunyi, nanti tiba-tiba TSK baru. Nah, tapi yang pasti iklim hakim gak ada damai untuk dia. Loh, kok saya dibilang minta damai? Lucu ya, Hotman ini gini. Ini kasus Hotman versus Rasman, Hotman versus iklim hakim. Kan begitu ya? Tapi kok ngomongnya Rasman terus? Emang saya sama iklim hakim beda, Pak? Kan satu LP. Yang beda nanti, kalau sudah ini dilihat tidak terbukti, Kim yang akan mempertanggungjawabkan. Nah, itu.